Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Badul Channel. Okey, hari ni saya berada di hadapan kedai kedai barangan mainan ni, kedai Tamiya. Okey, saya nak beli kereta Tamiya. Ha, nak beli banyak. Okey. Jom kita masuk dalam ni tengok. Kawan saya tengah apa orang kata? Tengah ambil barang. Ha, ni kedai. Ha, tengok kedai. Sekarang ni tengah top orang main Tamiya. Dulu zaman saya dulu top. Lepas tu senyap. Lepas tu sekarang naik balik. Ha, jom kita tengok. Ha, ni kereta yang dah dipilih. Ada 20 semua. Ada 20 Vision. 20 biji kereta. Yang lain dah ambil dah. Saya tu ambil 2-2. Ni pun ambil ni. Ambil ni 5. 5 eh? Ambil 5. Ni pun ambil. Lagi apa lagi nak ambil lah. Tak ada sini. Motor ni. Ini paling padu eh. Ini yang paling laju setakat ni sekarang. Ha, ini yang paling laju ni. Kita ambil 2 lah. Okey. Motor 2. Ni borong kau-kau ni. Kereta ni hidup ke ni? Yang tu tak, itu display. Display je. Tak lah dia orang. Robot? Robot ke nak beli? Tapi dia tak bergerak lah dia. Dia kalau tak bergerak boleh. Ni robot-robot ni ada orang main ke? Ni buat simpan je kan? Beli-beli simpan. Jadi kita main Tamiya. Haa. Ha, ni semua kereta yang dia pilih. Ni, ini paling rare kali, harga 200 ni. Ini. Semua jenis kau dah ambil kereta ni? Semua kau dah ambil karet eh? Okay, jangan sampai tinggal satu pun. Ha, sampai kosong rek lah. Gila lah beli Tamiya. Sekarang memang dah top lah main budak-budak main Tamiya. Kita pun main juga.
Buat apa agaknya? Oh ni, 2000 apa? 2295. Okey. Ha ni semua barang. Okey, ni hari kedua kita datang beli lagi. Ni semua. Tu semua ni tengah kira. Belum habis kira ya? Belum. Belum. Okey geng, inilah barang-barang Tamiya yang kita beli 2 hari tau. Hari pertama kita beli ni 2300. Yang ini 2200 yang tu. Semuanya, ini hari kedua kita beli yang ni. Semua totalnya 4,500 lah. Cincai 4,500. Ini barang-barang ni. Tapi sebenarnya kan, barang-barang ni bukan saya punya tau. Ini adalah milik budak sultan. Budak sultan mana yang kita nak order barang ni? Budak-budak mana ni? Okay, saya dengan Aziz nak pergi hantar barang ni. Tahu, ni Aziz ni. Aziz ni 2000 sebulan ni, ingat dia sultan. Rupanya belum lagi. Ada lagi budak sultan. Okay Aziz, kau tak sabar nak jumpa budak tu kan? Tak sabar. Tak pernah jumpa. Okay, aku akan bawa kau pergi jumpa. Jom. Okay geng, sekarang saya dengan Azrik ni nak pergi menuju, nak pergi hantar Tamiya tu dekat budak sultan tu. Okay, jom. Okay, sekarang kita dah sampai dah dekat rumah dia, rumah budak sultan tu. Ha, ni barang-barang ni. Ha, ni. Okey, jom. Kita pergi hantar. Dia ada kat mana? Ni rumah dia. Assalamualaikum. Wah, inilah budak sultan tu. Eh, Kim. Ha. Tak tengok tu barang kau tu. Tengoklah dulu. Ha, Tamiya. Salam. Aduh, selalu kita main WhatsApp je. Hari ni kita jumpa. Nama siapa? Nama kau siapa? Ahmad Nasrul Mustaqim. Ahmad? Nasrul Mustaqim. Nasrul Mustaqim. Ha. Ini kau punya farm ke ni? Ha. Wow. Ni kereta yang banyak-banyak ni kau nak buat apa ni? Nak jual lah. Nak jual? Ha. Sambil tu kau ada, kau main juga kan? Ha. Koleksi kau banyak kan? Banyak. Boleh tengok ke koleksi kau? Ah, tak boleh, laju sangat. Tak boleh eh? Oh, benda tu rahsia kan? Okey. Inilah orangnya, Mustaqim. Duduk mana? Duduk Kota Gelang 3. Kota Gelang 3. Pahang. Okey, ini kawan-kawan dia. Ini farm dia. Sekejap lagi kita akan review dia punya farm. Okey. Kepada kawan-kawan, jangan lupa apa? Subscribe. Gila, asal besar sangat. Ni bodi ni, tak bawah ni. Okay, ni yang berapa? Yang harga berapa? 200 lebih punya kan? Haa, 220. Haa, yang ni, ini 200 lebih. Okay, nak main kat mana benda ni? Tu, nak track dia besar. Mana? Tu. Oh, tengok dia punya track. Berapa kilometer ni, Kim? Tak tahulah, ukur pula. Tak ukur lah. Berapa minit satu round? Itu 15 saat. Nak habiskan satu round ni ya? Oh gila, besar lah. Jom kita tengok. Gila lah dia punya pusing ha. Inilah milik track ni, milik budak sultan ni. Pusing belakang tu. Dia lalu kat sungai. Ini sungai lah kita panggil. Wah, dia pasang jaring ni. Mesti kereta selalu jam kat sini.
Oh, ada tempat jam. Mana ni? Mana? Track dia putus. Maknanya kereta terkena lompat. Lepas tu lalu selekoh tu merentasi Sungai Pahang. Ini Sungai Pahang. Lepas tu lalu selekoh sana, selekoh maut. Oh, dia letak zinc. Terus sini. Yang penamatnya di sana. Okey kawan-kawan. Ha, inilah track Mustaqim. Sebab tu dah dia beli di kereta banyak. 4,000 lebih. Okey kawan-kawan. Ha, setakat ni je lah video daripada saya. Assalamualaikum. Bye-bye.